kita pergi kepada kaedah B teruslah. Kaedah B lah. Kaedah A ada dah, tapi tak sempat lagi nota, kena tengok situ saja. Kaedah B lah. Sebab masa pun tak sempat. Sekarang ni kaedah ke-34 eh. 34 baca Amir. Jadi ayat ni semua kita biasalah dengar kan. Cumanya dari segi nak praktik tu, itu masalah sikit sebab pengaruh Yahudi dan Nasara ni kuat. Kadang-kadang kita tak nampak, dia mari dalam bentuk lain. Perancangan mereka itu pun rapi, halus, kita tak nampak secara langsung. Walaupun tidak ada, kita kata kalau contohnya negara kita lah, tidak ada hubungan diplomatik dengan negara Israel, tempat apa ni menjadi tempat utama lah orang-orang Yahudi di sana. Tetapi ajaran-ajaran dia, falsafah-falsafah dia, pengaruh-pengaruh dia itu memang ada banyak sangat. Dengan sebab itu kita kena tahulah perancangan-perancangan musuh-musuh ini. Musuh-musuh ini kena tahu, khususnya Yahudi dan Nasara. Kenapa Allah SWT sebut ini? Sebab yang lain tu dia tak berapa sangat sebenarnya, dia dari segi kekuatan dia, pengaruh dia dalam dunia ni. Dan ini senang kepada kita zaman sekarang ni, kalau kita tengok kan, negara-negara yang maju biasanya, umumnya yang ada pengaruh dua ni, dua penganut ni, penganut agama ni, Yahudi atau Nasara. Kalau Amerika tu boleh kita katakan Yahudi, walaupun Yahudi tidak lama, tapi yang menguasai politik dia adalah orang-orang Yahudi. Yang menentukan segala-galanya orang Yahudi sebenarnya. Jadi banyaklah pergerakan-pergerakan dia tu macam-macam lah. Usaha dia, sebab dia ada banyak duit ya. Dia guna betul duit, dia guna wanita, dia guna dunia, guna dunia untuk menarik orang Islam, mempengaruhi orang-orang Islam mengikut mereka. Walaupun mereka percaya orang Islam dia susah nak ikut agama mereka tu, nak masuk agama mereka tu. Walaupun akhir-akhir ni kita ada dengar ada orang Islam masuk Kristian apa itu, tapi sebenarnya agak sukar, susah bagi mereka. Kalau kita tak masuk agama mereka pun tak jadi masalah, tak apa lagi, asalkan kita ikut millah mereka. Millah ni gaya hidup, cara hidup. Bukan mesti agama, bukan mesti agama, ya, cara hidup dia sudah memadai dah. Jadi dengan sebab itulah kita tengok macam-macam lah pergerakan mereka ni kan. Dari segi fashion-fashion, dia lah. Orang perempuan lah banyaknya jadi mangsa. Orang perempuan banyak jadi mangsa. Tapi jadi mangsa pun orang perempuan kenapa terpedaya? Ditawarkan dengan duit yang banyak untuk jadi model, untuk jadi itu ini kan. Orang perempuan banyak jadi mangsa kepada mereka ialah orang-orang perempuan. Dan sebenarnya orang-orang perempuan tu termasuklah Islam, dia tidak sedar sebenarnya dia ikut tu merugikan mereka sendiri. Dia tidak tahu kalau ikut begini sebenarnya akhir sekali tak ada nilai dia, orang perempuan ni tak ada nilai dia. Akhirnya jadi begitu. Cuba kita tengoklah di negara-negara barat sendiri yang mengikut pahaman-pahaman ni, yang mengikut fahaman-fahaman ni, mana ada ketenangan? Tak ada ketenangan. Dan sekarang ni dah jadi macam kita kata, apalah kita nak kata, kegilaan dah jadi. Orang perempuan dah tak mahu dah kepada lelaki. Orang perempuan nak sama perempuan, orang lelaki nak sama lelaki. Sebab apa? Pasal terlalu bebas sangat. Dan tak ada dah boleh percaya kepada satu sama lain. Tak ada percaya. Semuanya kebendaan, perhitungan benda, duit. Nak kahwin apa semua pun ada perhitungan tu. Jadi tak ada percaya mempercayai kepada satu sama lain. Sampai begitu sekali rosaknya. Ini semua ni
daripada mana? Daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara sebenarnya. Dan kita pun sampai terpengaruh, benda-benda macam ni pun dibela, diperjuangkan, dan suka, kononnya atas nama hak-hak asasi manusia. Ada juga kan tempat kita ni LGBT ke apa tu, ada LGBT apa semua tu, itu tidak lain lah tu, kerja mereka ni semua, kerja mereka ni semua. Kemudian ada macam kelab-kelab, Lion Club lah, apa ni, Freemason lah, macam-macam semua ni. Ni semua ni tali-tali mereka, tali-tali mereka. Kalau kita memang selalu pun kita di mana-mana pun ada khusus bincang tentang apa ni, Yahudi, pergerakan Yahudi, pergerakan Nasara. Kalau kita boleh buat itu lagi baik sebenarnya, secara khusus bincangkan. Memang banyaklah kaitannya. Kenapa kita kata yang Tuhan sebut sangat mereka ni, dia tak sebut Hindu. Hindu tu dia India lah, dia India. Kenapa tidak sebut Buddha? Buddha walaupun banyak, walaupun kita kata apa ni, Myanmar, sekarang dinama Myanmar, Burma sampai itu kan, Thailand, ASEAN tu, Siam, ataupun beberapa negeri dekat Indochina tu, Kemboja dan sebagainya, itu lebih popular agama Buddha. Sampai ke China, sampai ke apa ni, Jepun pun, bahkan pengaruh dia kuat. Tapi Buddha ni sebenarnya agama upacara saja. Dia tidak mengancam perancangan Yahudi itu dan Kristian itu, sekular. Dia tidak mengancam. Dia cara dia gitu ya. Dengan sebab itu mereka tu tidak memusuhi Buddha ni. Yang dia takut sangat tu Islam. Sebab apa? Islam ni ada cara hidup sendiri. Itu tak boleh, ini tak boleh. Banyak jadi penghalangnya. Jadi cita-cita dia banyak gagal disebabkan oleh ahli fikir Islam. Sebab tu dia marah sangat. Dia marah sangat. Adapun yang muda tu memang dia tak kira, itu dia hal dia. Dia tak mahu dunia. Dia tak mahu dunia, tapi dalam pada tu pun ialah seperti kita maklumlah. Dunia banyak juga. Kadang-kadang lebih lagi daripada orang lain. Cuma orang tak tahu cerita di belakang tu. Pok-pok padri apa tak kahwin, di belakang tu cerita lain pula kan. Jadi gitulah. Yang ni maksudnya, jangan kita ingat Yahudi ni duduk diam, Nasara ni duduk diam. Sentiasa ada kerja mereka untuk merosakkan, memesongkan akidah umat Islam. Khususnya Islam adalah musuh nombor satu mereka. Bila begitu, kita kena jadikan mereka sebagai musuh lah. Itulah kesimpulannya secara ringkas. Seterusnya kita pergi kepada kaedah yang ke-35. Firman Allah SWT, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hamba-Ku tanya aku, bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi tak perlu ada orang tengah, tak perlu ada zulfa, tak perlu ada apa ni, perantara untuk kita sampai kepada Allah, untuk kita mengadu hal kita kepada Allah, minta apa-apa dengan Allah, kita boleh minta terus. Janganlah kita kata seperti orang-orang kafir, kalau kita ada dosa, kita rasa kita tidak layak untuk minta apa-apa dengan Allah secara langsung, kita kena pergi melalui orang lain. Jangan begitu. Apalagi untuk kita nak ambil orang tengah ni, sebab kita rasa Tuhan tu terlalu jauh. Jadi nak sampai kepada dia tu kena melalui orang yang dekat dengan dia lah. Kurbanan aliyah, seperti yang kita telah bertemu dah sebelum ni. Kepercayaan macam tu, itu bukan kepercayaan Islam. Adapun Islam, Allah itu sangat dekat. Bahkan dekatnya itu disebut pula ada ketika-ketikanya lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Misalnya sepertiga akhir malam itu, lebih dekat lagi, di mana disebutkan Allah turun ke langit dunia, turun ke langit dunia. Nak ceritanya apa? Dalam hadis itu dia sebut, adakah sesiapa yang nak minta, aku nak makbulkan? Adakah sesiapa yang nak istighfar, aku nak ampunkan dan sebagainya? Menunjukkan ini semua hampir. Kalau kita tengok dari sudut ilmu Allah SWT, ilmu Allah SWT ni sangat meliputi. Di mana-mana pun, jauh mana pun kita, sebenarnya dekat saja kepada dia. Dekat saja kepada dia. Kalau kita sedar tentang apa di kuasa dia yang tidak terbatas, tidak terhad, yang mutlak itu, maka terasalah dekat. Terasalah dekat. Cuma seperti kita telah sebutkan sebelum pada ni, az-zahir
al-batin wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Zahir apa? Mana bukti-bukti dia, tanda-tanda kebesaran dia tu nyata sangat sehingga kita tak boleh nafi. Kalau macam ni mesti ada, mesti dia ada, wujud dia tu ada. Cuma batin kita tak nampak. Batin tu terlalu tersembunyi. Hakikat dia, zat dia itu. Sebab tidak mampu pun kita untuk nak menghadapinya. Nah, dalam dunia telah disebut dah, kita tak mampu. Tetapi sebagai balasan kepada kita yang bersabar, Allah SWT bagi kepada orang Islam ni dapat tengok dia. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam ayat tu sebut manusia ni Islam lah boleh melihat Tuhan di akhirat besok. Seperti mana kita sabar tak minum arak, besok boleh minum arak. Orang lelaki sabar tak pakai gelang, tak pakai suban, besok boleh pakai. Tak boleh tengok Tuhan, Nabi Musa boleh bercakap dengan Tuhan. Nak tengok Rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani, kamu tak boleh tengok aku. Nabi Musa pun Tuhan kata nak tengok juga. Kalau nak tengoknya tengok bukit tu. Kalau bukit tu boleh bertahan, kamu boleh bertahan, boleh nak tengok. Tengok tu kharra wa kharra Musa sa'iqa. Wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila Allah SWT tajallikan kebesaran dia, kehebatan dia, nyatakan kebesaran dia pada bukit tu, berkecai bukit. Nabi Musa pun geboh situ, pensan, tersungkur situ. Maknanya tak boleh. Orang yang boleh bercakap dengan Tuhan secara langsung, boleh kita kata dapatlah suara Allah. Suara Allah. Setengah-setengah orang dia tak suka, dia kata suara Allah tak ada. Kalau dalam Asy'ariyah salah kata suara Allah. Allah ni berkata-kata kata dia, tapi tanpa huruf, tanpa suara. Tapi kita kena fahamlah, ahlul hadis termasuk Imam Bukhari, dia kata Allah ada suara berdasarkan hadis-hadis. Tapi suara dia itu tidak menyerupai suara makhluk. Kita tak tahu kaifiat dia macam mana. Gitu, tak salah, itu pun tak salah. Cuma kena terbuka sikit lah. Kalau tengok dari sudut Asy'ariyah saja memang tak boleh. Itu pendapat dia. Maknanya itulah yang saya kata, itu termasuk dalam furu' akidah, bukan usul akidah. Masih ahli sunnah lagi. Tak apalah. Seterusnya ni yang ke-36, fattaqullaha mastata'tum. Mana bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Sedapat-dapat kamu. Kamu dapat buat setakat mana? Kalau kamu boleh buat, buatlah. Ini merujuk kepada urusan syariat. Urusan syariat. Urusan furu', bukan urusan usul. Kalau usul tak boleh macam tu. Usul ittaqullaha haqqa tuqatih. Kamu kena bertakwa dengan sebenar-benarnya. Sebanyak mana Nabi kena percaya, sebanyak itulah kita kena percaya. Sebanyak mana malaikat percaya, sebanyak itulah kita percaya. Tak ada kata malaikat kena percaya lebih atau manusia kena percaya lebih. Nabi kurang sikit, tak ada. Sama saja. Dari segi benda yang dipercayai, sama saja. Semua kena percaya adanya hari kemudian. Semua kena percaya adanya Allah yang esa. Semua kena percaya, sama. Cuma yang tidak sama ni dari segi amalan-amalan zahir, amalan-amalan syariat, macam solat. Setakat mana kita mampu? Kita tak mampu berdiri, tapi duduk boleh. Duduklah solat tu sambil duduk. Itu maksud fattaqullaha mastata'tum. Kita tak boleh bagi banyak, tapi kalau bagi sikit pun, bagilah setakat tu kita mampu. Itu maksudnya. Bukan kata kalau tak boleh bagi dalam jumlah ni, tak boleh bagi. Tak boleh bagi. Bukan begitu. Nak buat kebajikan ni, kalau kita kata nak bagi duit lah, kita kata kita tak boleh bagi sejuta. Jadi nak nanti sejuta dulu kan, baru nak berderma nak bagi sedekah ke apa? Tak. Ada seringgit pun boleh. Nak bagi seringgit boleh. Jadi setakat yang kita mampu. Itu maksudnya. Dan kalau kita tak mampu, tak boleh buat lebih daripada itu, tak salah. Kita puasa. Kita tak boleh puasa, tak payah puasa. Dia sudah bagi jalan lain, fidyah. Payah fidyah. Kita tak mampu puasa, kita boleh qadha. Qadha. Misalnya. Qadha kemudian bila kita sihat, kalau kita sakit misalnya. Itu maksud fattaqullaha mastata'tum. Bukan makna kalau bulan puasa kena puasa, kita macam mana-mana pun
pengsan pun kena puasa. Tidak gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ada kaitanlah. Jadi bila kita tengok begitu, agama kita yang kita ikut ni terlalu apa ni, kita kata fleksibel. Terlalu terbuka sangat. Bukan kata jenis memaksa, jenis menekan, jenis berat, menyeksa, tak ada macam tu. Kalau kita buat juga, katakanlah kita sakit perut, kita apa? Gastrik kata. Gastrik. Kita dah tahu dah boleh pensar kita. Boleh sakit, menggelulung sakit. Kalau kita puasa, kita puasa juga. Berdosa gitu. Bukan dah dapat pahala. Dosa ada. Sampai begitu. Dengan sebab itu dia ada hukum-hukum kan. Apa ni? Ya kalau orang lelah, mengah, lelah. Kalau puasa, dia boleh puasa, dia nak sangat puasa. Boleh ke tidak isap tu? Inhaler. Macam-macam akhirlah. Tapi yang lebih baiknya kita pakai boleh lah. Boleh. Sekadar tu boleh lagi. Boleh. Tak apa. Kita sebab tu ada perbincangan ulama benda-benda baru ni macam mana. Boleh ke tidak, batal ke tidak. Ni sebab orang nak sangat puasa ni. Tapi kalau tak boleh juga, kalau siapa yang batalkan, kita tak batalkan puasa kita, kita nak puasa juga, itu berdosa. Padahal benda tu asalnya wajib. Inilah maksud fattaqullaha mastata'tu. Kita tidak dibebankan lebih daripada kemampuan kita. Baik, sekarang ni Allah SWT suruh kita melaksanakan hukum jenayah Islam seperti yang kita dah bincang banyak dah sebelum ni kan. Hukum tu, hukum ni kita tak boleh buat sendiri, dia kena negara buat tu. Kita tak mampu buat. Nampak ke tidak? Kita tak mampu buat. Tapi kita nak macam mana? Kita suka ke tidak hukum tu terlaksana? Kalau kita tak suka, kita duduk kata macam-macam. Kita duduk kata gini-gini, macam-macam lah. Macam orang kapir bunyi suara tu. Jangan begitu. Kena terima lah. Mudah-mudahan Allah SWT tak apa ni, bebankan kita dengan dosa. Sebab kita tidak nak suasana tu. Kita nak yang terbaik lah, Islam yang sempurna lah. Tapi oleh kerana mungkin tak cukup syarat, tak apa ke, mudah-mudahan Allah SWT tak kira kita berdosa. Tapi kalau orang tu dengan jelas sebut tak mahu buat benda ni, ini mundur, memundurkan, kembali kepada zaman batu. Jangan sokong kalau macam tu. Jangan sokong kalau macam tu. Kalau dunia politik sekarang ni lah, kalau kita sokong makna kita reda, kita suka nak macam tu. Supaya hukum Islam ni tidak terlaksana, sekurang-kurang cakap tu biar betul. Kemudian sebutlah, memang kita maklum haji wajib rukun Islam, tapi kalau tak mampu tak wajib. Kan begitu juga ni, kalau tak cukup syarat tak wajib laksana kan. Kalau kita laksanakan dalam keadaan tak cukup syarat, salah kita, kerajaan tu salah. Walau bagaimanapun biar ada azam tu nak menuju ke arah tu, nak melaksanakan hukum Allah. Kalau tidak, tak sempurna. Biar ada azam tu, cita-cita tu, kerjasama ke arah tu sepatutnya. Itulah maksudnya. Kita mampu. Apa kita mampu? Kita mampu sokong. Jangan sokongnya tidak ke arah tu. Gitulah. Seterusnya kaedah yang ke-37, fastaqim kama umirta. Ini perintah supaya beristiqamah. Apa benda? Maka hendaklah engkau, wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi istiqamah atas iman, istiqamah atas ibadat, atas ketaatan, perlu ada istiqamah. Jangan tidak ada istiqamah dalam hidup kita, terutamanya dalam bab akidah. Mesti istiqamah, tetap pendirian. Jangan orang kata, orang kita kata keluk-keling. Sekali begini, sekali begini, tak tetap. Tak boleh macam tu. Kalau bab akidah dia jadi munafik, dia jadi munafik. Dia mesti kena pendirian tu tegas. Begitu juga istiqamah dalam kehidupan ini, memang besar makna dia, besar makna dia. Sikit-sikit pun kalau kita sentiasa baca, banyak juga dapat. Banyak juga. Jangan kita sekaligus mula-mula saja bersemangat banyak baca, lepas tu kita tak baca langsung Quran misalnya. Tak faham macam tu. Tidak istiqamah. Pelajar-pelajar yang berjaya, yang boleh pergi jauh lah,
ialah orang yang istiqamah. Kalau tak ada istiqamah, tak boleh. Sebab itulah ulama-ulama ada kata kan, orang duk nak keramat, orang duk nak keramat tu wali keramat kan. Dah, dia kata al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik lagi daripada 1,000 keramat. Bukan satu keramat, 1,000 keramat kalau ada. Istiqamah lebih baik lagi. Ini nak menunjukkan, ini yang menjamin kejayaan seseorang itu. Tetap pendirian. Tetap pendirian. Tidak boleh mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Tak boleh. Kita mesti kena kuat. Kalau tidak kuat, tak boleh bertahan. Ini dalam semua perkara lah. Dalam hal-hal agama, dalam perkara dunia pun begitu juga. Jangan apa ni orang kata cepat jemu, cepat mengalah. Itu semua tak sesuai lah dengan istiqamah tu. Lepas tu mudah putus asa. Tak boleh. Orang nak berjaya, dia mesti kena istiqamah. Itulah secara ringkasnya. Seterusnya kaedah yang ke-38, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini khususnya apa yang kita buat dalam dunia ni, kalau nak tengok hasil dia di akhirat. Kalau di akhirat tentu macam tu. Allah SWT sudah jamin dah. Sebesar zarah pun kalau kita buat kebaikan, kita dapat melihatnya. Ada hasil dia tu, kita dapat lihat. Tidak sia-sia. Yang jahat pun macam tu juga. Ada hasilnya, tersimpan. Walaupun kita tak nampak sekarang ni, besok akan ditunjuk kepada kita, nampaklah. Ini bendanya. Ditunjuk. Jadi tunjuk semualah, yang semua nampak semua. Cumanya, kalau kita bertaubat, minta ampun dengan Allah SWT, minta jangan tunjuk, tak tunjuklah. Kalau zaman dulu, susah juga orang nak faham. Zaman sekarang ni, bila ada video kan, senang lah nak faham. Ditunjuk, dia pada mahsyar tu tunjuk, orang tengok semua. Dia buat benda-benda ni, ya dia sembunyi sangat, takut sangat kalau orang tahu. Semua orang tahu. Orang tengok sendiri dia buat macam mana. Kecuali kalau bertaubat. Bertaubat tu, kalau filem tu, potong filem. Kerak filem tu. Sensor kita. Jadi hilang, tak dapat. Lompat. Dia nampak macam sambung saja, sebenarnya dia ada potong situ. Itu kelebihan istighfar, taubat. Tak nampak lah. Itu mungkin, boleh. Kalau kita bertaubat betul-betul. Bertaubat betul-betul, yang itu dipotong. Atau dihapuskan, tak nampak. Kalau tidak, semua orang boleh nampak. Malulah kita pada ketika itu. Itulah di mahsyar. Cerita-cerita macam ni semua, di mahsyar. Dalam dunia tidak begitu. Kalau yang besar-besar kita buat pun kita tak boleh tengok hasil dia kadang-kadang. Kadang-kadang begitu. Sebab itulah perlu kepada adanya hari akhirat. Perlu ada apa ni pengadilan apa ni selepas hidup ni. Sebab apa? Sebab biar betul-betul adil. Biar kita dapat lihat semuanya. Jangan lihat sebahagian bahkan tak lihat. Bahkan tak nampak. Sebahagian pun tak nampak. Yang jahat-jahat, yang besar-besar pun tak nampak. Jadi ni nak meyakinkan kita satunya kepada hari akhirat dan menenangkan kita tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kata kurangkan sedikit pun pahala kita tu. Dan kita pasti akan yakin di sana. Memang tak ada kurang. Kalau bahagian dosa, bahagian kesalahan tu mungkin ada. Nampak. Tapi dia dihapuskan dengan sebab amalan-amalan kita, dengan sebab syafaat-syafaat orang-orang tertentu. Itulah. Tapi dia ada. Tidak kata terlepas. Tidak kata benda tu tak ada, tak boleh nak kesan. Dah. Ada. Dengan sebab itu kena takutlah. Kalau nak buat jahat, sebab semuanya tersimpan di sisi Allah. Kalau buat baik pun jangan risau. Tak ada orang tahu pun tak apa. Allah SWT tahu. Itulah maksudnya di sebalik firman Allah SWT ini. Seterusnya 39, setakat itulah dulu ya. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam.